यूनिवर्सो वाली का मतलब ये है सैम्पे Nak lagot tu, matter lagot tu. Nih nabro DJ, hotu kupata. Tangga sampah di sana malah wacina balupo. Nuve champe di nene. Sarai te. Ayah duk jaga nadam sangat marah kepada putranya yang memiliki sikap pendendam kepada semua orang yang terus-menerus menyakiti hati keluarganya hingga ia dibawa ke kuil untuk bisa mendapatkan doa dan nasihat dari sang pendeta. Dufada pun didoakan dengan baik oleh pendeta dan diberikan sebuah kalung rudraswara yang disematkan di lehernya hingga ia bisa mengendalikan emosi Dufada Jagandadam. Dufada Jagandadam yang biasa mengantar ayahnya ke pasar untuk keperluan catering mereka, terkejut ketika hujan turun dengan deras Seorang polisi ditembak oleh penjahat hingga ia terluka di daerah pergelangan tangannya. Dufada Jaganadam yang bersembunyi di antara pedagang, tiba-tiba merasakan kalungnya tersangkut. Dan saat ia berdiri, kalung yang ia kenakan telah putus. Hingga emosinya tiba-tiba meledak dan ia tidak bisa mengendalikan semuanya. Inspektur polisi yang melihat hal itu terperangah ia tidak menyangka seorang anak kecil sangat berani untuk bisa menyerang penjahat yang selama ini ditakuti di area itu. Inspektur membawa Dufada Jaganadam ke kantornya untuk menanyakan identitas dari dirinya. Namun tiba-tiba, seorang petugas membawa seorang pelaku pelecehan tanpa ragu, Dufada mengambil senjata yang tergeletak di meja inspektur. Ia menyerang pelaku itu dengan cepat hingga ia tewas. Dufada menjelaskan kepada inspektur kalau ia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika ia sedang menghadapi masalah dan kejahatan di sekitarnya. Inspektur Purus Hotam mengatakan ingin mengajaknya bekerja sama menjadi polisi bayangan, dan ia akan diberi julukan DJ. Mendengar hal itu, DJ menyetujuinya. Waktu terus berlalu. DJ tumbuh menjadi seorang pemuda yang benar-benar bisa diandalkan oleh poros Hotman dan menghabisi semua sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ia selalu dihubungi ketika Porosman membutuhkan bantuannya. Hingga masyarakat pun menjadi bertanya-tanya, siapa yang sanggup menghabisi semua musuh polisi yang selama ini adalah musuh-musuh besar polisi? kali ini DJ mendapatkan tugas untuk bisa menghancurkan seorang bandar obat bius bernama Tilo Marchan ia menyelundupkan obat bius melalui kontainer keluar negeri kemudian target-targetnya adalah anak-anak sekolah yang menginjak usia remaja, itu asli video ini, wala tali dan wala DJ yang mengetahui hal itu menyusun rencana untuk bisa menyingkirkan Tilo. DJ menyamar menjadi pembeli obat bius dalam jumlah yang banyak. Tilo tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, namun anak buah Tilo malah mengejeknya hingga mereka berkelahi, dan dengan cepat dia berhasil melumpuhkan semua anak buahnya. Kamar sementara di tempat lain, mafia lain bergerak di perusahaan konstruksi, melakukan perbuatan yang kejam di luar usaha mereka kepada orang yang menentang dan mengancam pekerjaan mereka. DJ bertemu dengan seorang wanita cantik saat ia berada di sebuah pesta untuk pekerjaannya. Wanita yang mengaku bernama Puja tersebut malah langsung menggoda DJ dan mengatakan kalau ia menyukai DJ, yang ia kenal sebagai Sastri, bukanlah DJ. Semua tamu yang hadir bahkan mengetahui yang dilakukan oleh Puja kepada Sastri hingga membuat DJ menjadi senang. Saat pesta telah selesai, digelar DJ menemui Puja yang tengah bersama teman-temannya dan mengatakan ia siap untuk menjadi suami Puja. Mendengar hal itu, Puja dan teman-temannya tertawa dan mengatakan kalau Puja berbohong dan sengaja mempermainkannya. Mereka juga mengatakan kalau selera Puja bukanlah sastri yang nantinya akan menua di dapur bersama usaha catering keluarganya. DJ terdiam dan mengatakan kalau suatu hari nanti Puja pasti akan datang kembali ke desanya. DJ merasa terkejut ketika sampai ke kediamannya. Ia melihat pamannya telah meninggal dunia. Beberapa keluarganya menyebutkan kalau kakeknya telah bunuh diri. DJ menemukan surat yang ditinggal pamannya, dan di surat itu dituliskan kalau ia telah memesan sebuah apartemen yang menghabiskan semua uangnya. Namun, saat cicilan terakhir, ia malah tidak mendapatkan sama sekali apartemen yang ia pesan. Bahkan ia mengetahui kalau perusahaan itu adalah palsu, membuat paman DJ depresi dan akhirnya bunuh diri. DJ menemui Porosman dan menceritakan yang telah terjadi. Inspektur itu kemudian menjelaskan kalau Stephen Prakas adalah seorang mafia besar yang melakukan kriket dan bisnis hawala yang tiba-tiba menjadi ketua Agro Diamond 2 tahun yang lalu hingga menipu banyak warga dan menjanjikan mereka tentang perumahan yang murah hingga mereka kehilangan semuanya dan Porosman juga mengatakan kalau Samir Chandra yang merupakan seorang CEO di Agro Diamond telah tertangkap CBI dan besok ia akan memberikan kesaksiannya di pengadilan. DJ mendapatkan tugas untuk bisa menggagalkan rencana pembunuhan Samir Chandra di area pengadilan. DJ menabrakkan mobil anak buah Stephen Prakas yang akan menuju ke pengadilan. Setelah melumpuhkan satu mobil, dia berusaha melumpuhkan dua mobil lain. Mereka pun berkelahi dan hingga DJ berhasil membuat Stephen Prakas terdesak. Dia menekan Stephen untuk bisa membatalkan serangannya untuk Samir Chandra di pengadilan atau ia akan menghabisi Stephen. Mendengar ancaman yang disertai todongan senjata dari DJ Stephen Prakas menjadi takut dan langsung menelpon semua sniper yang telah ia siapkan dan membatalkan misinya untuk menghabisi Samir. Hal itu membuat perusahaan Agrodiamond mau tidak mau harus membayar kerugian sebesar 900 crores. Puja menemui Avinas di Abu Dhabi. Pertama kali melihatnya, ia terkesan dengan apa yang ditunjukkan oleh Avinas. Namun setelah beberapa saat bersama, Puja merasa kesal dengan tingkah yang ditunjukkan oleh Avinas yang selalu berbicara dengan arwah ibunya. Ia merasa Avinas mengalami gangguan skizofrenia. Hingga ia tiba-tiba merasa rindu dengan sastri yang telah mengikatkan gelang suci ke lengannya. Ia ingin segera menemui sastri saat ia kembali ke Chennai. Sesampainya di kediaman, Puja menceritakan tentang perasaannya pada ayahnya kalau ia mencintai sastri seorang tukang masak dari Anapurna Catering. Mendengar hal itu, ayahnya sangat tidak setuju karena mereka bukanlah berasal dari kasta yang sama seperti mereka. Mengetahui Puja menyukai tukang masak catering dari menteri membuat Royala Nayudu memerintahkan orang-orangnya untuk mencari pemuda itu bahkan memerintahkan untuk menghabisinya. Siapa? Sampai mereka pun mendatangi kuil tempat Sastri berada. Mengetahui kuilnya tengah didatangi oleh orang-orang yang berniat buruk dengannya, ia mencoba mengalihkan perhatian dan melarikan diri. Mereka yang melihat Sastri melarikan diri, mencoba mengejar, dan sampai di stasiun kereta api tua, mereka berkelahi dan mengincar Sastri. Namun, mereka malah berhasil dilumpuhkan oleh Sastri hingga mereka melarikan diri. Terlebih Stephen yang terkejut melihat Sastri adalah DJ yang pernah berhadapan dengannya. Ia mencoba melarikan diri namun dihalangi oleh DJ dan ia berhasil dilumpuhkan oleh DJ. Tak lama Royala menelpon dan diterima oleh DJ. Lagu tuh, lagu tuh. Dalam teleponnya DJ mengatakan untuk Royala mengembalikan semua dana yang berhasil dikumpulkan Royala Dari hasil menipu warga Ia juga berjanji akan menemukan Royala dan mengambil sendiri dana tersebut Bila ia tetap bersembunyi DJ membawa Stephen ke tempat yang aman untuknya diintrogasi porosman Cipta <tuk> family lagi-lagi Puja mendatangi Sastri dan mengatakan kalau ia benar-benar mencintai Sastri dan ingin menikah dengannya. Mengetahui hal itu, DJ tertawa dan mengatakan kalau apa yang pernah ia katakan benar-benar terjadi Puja pun mengirim foto Sastri pada ayahnya dan berniat menikah dengan Sastri di desanya. Foto tersebut pun diperlihatkan kepada Royala Nayudu yang saat itu bersama dirinya. Ia melihat pria yang di dalam foto tersebut adalah orang yang menggagalkan rencananya untuk menghabisi Samir Chandra. Untuk memperjelasnya, Royala Nayudu meminta menteri untuk menyetujui hubungan Puja dan Sastri, kemudian mengunjunginya di Desa Sastri. Royala juga ikut bersama mereka dan berpura-pura sebagai pengawal pribadinya. Keluarga Sastri senang ketika mendapatkan kunjungan dari menteri dan akan melamar Sastri menjadi menantunya. Mereka menjamu tamunya dengan sangat baik, sementara Royala mengamati benar-benar siapa Sastri sebenarnya, hingga yakin kalau Sastri adalah orang yang sama yang mengalahkannya saat perjalanan menuju ke pengadilan Laksmi, yang merupakan kakak perempuan Sastri berlari memasuki rumahnya dan menangis ketakutan. Ia menceritakan saat perjalanan menuju rumah, ia diganggu oleh beberapa penjahat dan menyeramkan bensin ke tubuhnya. Mereka berkata dan bertanya di mana keberadaan Stefan Prakas. Mendengar nama itu, Sastri terkejut dan mulai menyadari posisinya sebagai DJ telah tercium musuh dan mulai membahayakan keluarganya. Tak lama, telponnya berdering. Ia mendengar suara sahabatnya penuh dengan ancaman. Dengan cepat, Sastri mendatangi tempat sahabatnya dan melihatnya tengah digantung. Beruntung, ia datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan sahabatnya itu. DJ menemui Porosman dan mengatakan tentang jati dirinya yang diketahui oleh musuhnya dan mengancam keluarganya. Namun ia tidak akan menyerah karena ia akan tetap membantu polisi dan ia akan benar-benar mengakhiri Royala Nayudu. Ia yakin ia mampu dan akan membawa keluarganya untuk bersembunyi dulu sebelum ia melakukan penyerangan. Sastri membawa keluarganya meninggalkan kota dan menuju kasih untuk mengadakan upacara keagamaan di sana. Ia mengantar mereka terlebih dahulu ke stasiun kereta api, memastikan mereka aman telah berada di kereta api. Ia kembali ke rumahnya sendiri. Tak lama orang-orang Royala datang dan menerobos masuk ke rumah Sastri. Saat itu Sastri memainkan perannya dan mengatakan kalau ia bukanlah DJ. Berulang kali ia mendapatkan pukulan dari mereka namun Sastri tetap diam dan tidak melawannya. Hingga masyarakat yang melihat merasa takut dan kasihan. Sastri dibawa ke sebuah gudang tua. Ia kembali dipukuli oleh semua anak buah Royal Anayudu. Mereka pun berniat akan menghabisi Sastri yang tidak mengakui bahwa dirinya adalah DJ. Duhani. Namun Sastri memiliki syarat sebelum ia dihabisi oleh mereka, ia meminta untuk melepaskan kalung Rudraswara yang mengikat di lehernya. Mereka pun menurutinya. Namun, bersama dengan itu, Sastri berubah menjadi DJ yang menghancurkan mereka satu persatu. Sastri mulai menceritakan tentang jati dirinya pada puja dan menceritakan kalau Royala Nayudu ada di balik Agro Diamond yang telah banyak merugikan warga. Sementara itu, Porosman malah diculik oleh Royala Nayudu. Namun, DJ berhasil mendapatkan uang yang disembunyikan oleh Royala Nayudu dan membawa ke tempat di mana Porosman ditahan oleh Nayudu. DJ pun berhasil mengalahkan semua anak buah Royal Yudu dan menyerang Royala hingga juga ikut tewas Stephen Prakas dikeluarkan dari tempat penyekapan dan mengatakan kepada media nama-nama korban mereka dan menyerahkan kembali hak mereka pada diri mereka dan film pun selesai nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dufada Jagan Adam. Kejahatan memang tidak akan pernah menang melawan kebenaran, ya sahabat. Akan selalu ada jalan bagi kebenaran untuk menang. Karena itu, janganlah sampai berlomba-lomba dalam kejahatan dan keburukan, tapi berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan dan saling tolong-menolong, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.